Oke, saya akan coba buat tutorial untuk sway di Microsoft 365. Sebentar, ini koneksinya. Oke, buka Microsoft Office 365. Ya, tampilannya seperti ini. Terus kita klik masuk. Kalau teman-teman belum ada akunnya, berarti harus teman-teman buat akun baru ya. Kita tunggu sebentar. Kita masih login untuk masuk ke Microsoft 365. Kalau saya kebetulan sudah ada akunnya, jadi secara otomatis akan terbuka. Oke, nah ini kalau Microsoft Office 365 itu seperti Google ya. Di sini banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Teman-teman bisa lihat atau pilih aplikasi Sway. Di sini ada nih Sway nih. Di samping Teams kita klik ini Sway. Sway itu seperti blog atau website kali ya. Ini keluar lagi. Kita coba lagi. Kita buka Sway ya. Di sini ada pilihan aplikasi. Kita pilih Sway. Baik, setelah diklik Sway nanti akan muncul tampilan media baru ya. Di situ teman-teman bisa mengetik judul dan memilih background yang diinginkan. Di Sway juga teman-teman bisa upload materi dalam bentuk PDF atau video. Tinggal diklik list saja, coba dipelajari. Kalau masih bingung silakan bisa hubungi saya. Terima kasih.